Hai guys, balik lagi sama Gege Saputra. Video kali ini gue mau jawab pertanyaan gimana caranya gue merawat kucing bulu putih. Jadi di rumah kucing gue itu ada beberapa kucing yang dominan warna putih. Contohnya kayak si Panda dan Sisi yang sekarang lagi digendong sama istri gue. Jadi bedanya si Panda dan Sisi ataupun kucing white solid yang ada di rumah gue ini, kalau si Panda dia kan badannya putih tapi ada motif hitamnya. Kalau si Sisi ini dia red point, jadi ada kuning-kuningnya gitu, persis kayak Leon yang ada di rumah kucing. Kalau di rumah kucing yang white solid itu ada Nobu, ada Ichi juga. Nah sekarang gue pengen bahas soal gimana caranya merawat bulu mereka semua. Dan ini mungkin lebih tepatnya untuk kamu yang punya taman di rumah. Di belakang gue, di belakang jendela itu kan taman ya. Jadi setiap pagi sampai sore, sampai maghrib, taman itu selalu dibuka. Dan rata-rata kucing yang ada di ruang kerja gue ini itu pada main di taman. Tapi mereka gak menghabiskan waktunya di taman terus, karena tempat makan tuh ada di ruangan ini. Terus tempat pup juga ada di ruangan ini. Rata-rata kalau mereka tidur itu pasti di ruang kerja ini, di sofa ini misalkan. Tapi beda dengan si Panda. Si Panda itu, dia itu kalau pup, kalau tidur kadang-kadang suka di taman. Pandanya mana? Ini yang kamu gendong lagi Sisi ya? Iya, Sisi. Oke, sekarang kita ke Sisi aja dulu sebelum kita ke si Panda. Ini gue tunjukin bulunya Sisi yang bisa dibilang dominan warna putih juga ya. Tapi kalau Sisi ini, dia sesekali emang suka main ke taman. Tapi bedanya sama si Panda, Sisi ini dia nggak suka tidur di taman. Iya, dia cuma paling jalan sebentar, masuk lagi gitu. Kalau si Panda itu sampai tidur di taman gitu. Nah, belakangan ini di rumah gue itu kadang sering hujan. Sekarang aja kita bikin video aja lagi agak gerimis kan. Abis hujan gede malah dari pagi gitu ya. Nah, untuk menjaga bulu mereka, di sini gue mau share ada dua cara. Yang pertama soal mandiin kucing dulu ya. Yang pertama soal mandiin kucing dulu. Di rumah kucing gua itu kan ada 37 kucing lah total kurang lebih. Dan sehari itu kita selalu mandiin satu kucing. Berarti masing-masing dari mereka kurang lebih sebulan sekali lah ya. Iya. Mereka mandi. Sisi karena dia tuh gak suka tiduran di taman, kalau tidur dia selalu masuk ke rumah ini. Jadinya dia mandinya rutin sebulan sekali. Beda kayak si Panda. Sama yang kayak suka, yang lain ya mandinya. Iya, sama kayak yang lain mandinya itu sebulan sekali. Beda kayak si Panda. Karena si Panda itu suka tidur di taman, jadinya dia mandinya 2 minggu sekali. Nanti kita bahas si Panda, sekarang kita liatin Sisi dulu. Kita ke bawah sedikit yuk, biar kita liatin bisa nggak bulunya Sisi. Tuh, ini gue lupa ya, terakhir kali mandiin Sisi kapan. Gue harus lihat catatan dulu. Tuh, ini kalau kita lihat dari kupingnya, kuning-kuningnya ini karena motif red point-nya. Kuning-kuning di sininya, ini karena motif red point-nya. Tuh, dia tuh suka main ke taman, tapi nggak ngorek-ngorek tanah. Nggak tidur ngegaprak juga di taman. Oh, nggak tidur ngegaprak di ini ya, di semen depan ya? Di apa lantai-lantai depan itu, dia nggak tidur di situ. Jadi setiap tidur, dia selalu masuk ke dalam. Dan di bawah AC kalau bisa. Di sini nih, Sisi tuh suka tidur di bawah kursi itu. Nah, di atas itu AC. Oke, sekarang kita lihat dari kakinya dulu nih. Nah, ini kan kuning nih ya. Ini kan kuning. Tapi kalau maksud dari teman-teman yang nanyain soal kucing bulu putih, itu biasanya kuningnya itu bukan cuma di kaki. Kalau di kaki ini kan jelas ya yang namanya kucing main ke depan, main ke bukan ke tanah ya. Ke apa namanya, ke batu-batuan. Jadi ini kotor biasa aja. Tapi kalau diperhatiin dari bulunya, sebagian besar bulunya itu masih tetap warna putih. Tuh, kuning-kuningnya itu cuman di bagian sini nih. Nah, di bagian bawah ini kan jelas tapak ya, dia napak gitu kan. Nah, kalau di bagian samping sini, sebentar. Kalau di bagian samping sini, ini karena si Sisi ini dia jenis kucing pink nose. Jadi dia kan suka ngelap mukanya gitu loh. Iya, suka gini-gini. Walaupun setiap hari itu suka kita bersihin matanya pakai tisu basah atau 2 hari sekali pakai tear stain remover, tapi kan si kucing pink nose ini, dia kan akan selalu ngeluarin air mata. Dan sebelum kita hapus, kadang-kadang dia hapus dulu pakai tangannya. Ya kan? Coba kita bandingin tangan kanan, kok tangan sih ngomongnya? Iya, kita ngomongnya tangan aja ya, maksudnya kaki depan gitu. Tangan kanan sama tangan kirinya di bagian samping ini sama. Tuh kotornya. Tuh, kuningnya tuh sama. Nih, ini sama ini. Nah, kalau kuning ini
ini sebenarnya bisa dibantu pakai tear stain remover juga. Sama kayak yang di ininya, sama kayak yang di matanya. Tapi kadang-kadang kita suka lupa kalau ngasih tear stain remover di tangannya juga. Kita ngasihnya di matanya doang gitu, di area sekitar matanya. Coba kita tunjukin area sekitar matanya. Sisi. Duduk Sisi. Tuh, ini area sekitar matanya Sisi. Merah-merah ini karena motifnya. Buntutnya coklat-coklat ini juga motifnya. Tuh, gemuk, Sisi bulunya lebat. Tapi kalau kamu perhatiin bagian atasnya, ini putih. Ini Sisi itu udah cukup lama mandinya. Bahkan udah sebulan kayaknya nih Sisi ini. Ya kabur. Sisi. Tuh. Sisi, sini. Sini. Dia udah tahu namanya sekarang. Sini Sisi. Kalau red point itu kan motif-motif coklat-coklatnya itu kan beda ya, agak kemerah-merahan gitu. Dan cuman ada di beberapa sisi. Tuh, tapi tetap dominasi warna bulunya tuh tetap kelihatan. Dia nggak kuning gara-gara bekas jilatan. Soalnya dia nanya ke aku juga, kok bulu kucing aku kuningnya tuh abis dijilat gitu, bukan piknos. Ya itu karena memang dari pencernaannya itu nggak bagus. Jadi air liurnya juga. Air liurnya nggak bagus. Gitu. Nah biasanya tanda-tanda itu mulutnya tuh bau. Itu ada si panda. Sekarang kita samperin si panda yuk. Pandanya yang kesini mau nggak? Oh iya, coba. Panda. Panggil. Panda. Panda. Sini. Panda sini panda. 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 Sini cepat. Sini, malah sini. Sisi yang nyamperin. Panda. Naik. Nah, sekarang si panda. Sini. Naik. Yang dominasi warna putihnya. Naik. Itu lebih banyak, lebih jelas dibandingin Sisi. Nah, ini mereka pasti sebelahan. Sisi kelihatan kayak agak butek warnanya. Panda. Si panda pada dasarnya memang dia warnanya lebih cerah dibandingkan Sisi. Lagi pula perawatannya si panda juga udah lebih lama dibandingkan Sisi. Kalau si panda kan perawatannya kan dia dari kecil kan. Nah, kita lihat yuk area mana aja si panda tuh yang kuning. Ini dia juga terakhir mandi tuh baru beberapa hari yang lalu ya. Panda. Nah, di sini aja deh. Dekat Happy Cat. Ini kurang itu deh, kurang terang. Kurang terang. Oke. Okay. Ayo kita liatin bagian mana aja si panda yang kuning. Coba kamu ngelihatnya di mana aja? Di telapak kaki. Di telapak kaki doang ya? Sama kayak Sisi tadi nih. Hehehehe. Panda kalau terang begini nih. Jadi telapak kaki doang. Di telapak kaki juga, di telapak tangan, di telapak kaki. Tuh. Karena belum lama mandi juga kan, baru beberapa hari. Terus di bagian perutnya itu nggak terlalu sih. Tuh bagian perutnya masih putih. Tuh. Ini waktu dia selesai dimandiin sekitar 4 hari yang lalu, putihnya tuh putih banget. Iya, banget. Ya, ini tadi kita masih bahas poin yang nomor 1 ya. Karena si panda ini, dia kan bulunya kan panjang dibandingkan Sisi. Jadi kamu juga nggak bisa memaksakan warna dasar si bulu kucing itu yang kayak Sisi tadi agak ke merah-merahan dan agak ke kuning-kuningan itu bisa seputih si panda. Mungkin bisa aja. Tapi bagian-bagian yang emang dasarnya putih. Iya, gitu. Betul. Kalau motif itu nggak bisa dirubah ya, emang udah kayak gitu kan. Iya, dan jadi, paling butuh waktu yang lama juga. Gitu, apalagi perawatannya itu kalau kamu baru adopsi gitu. Mandi aja beberapa kali tuh nggak cukup. Paling seperti memperjelas warna bulu baru bisa gitu. Iya. Kan. Memperjelas warna bulu. Kalau kayak si panda dan Sisi, itu kan kalau dimandiin di sini, itu kan pakai shampoo whitening. Yang ada selalu di AGG Cat Shop juga. Tapi bedanya, kalau si panda, karena dia bulu panjang, ini kita campur sama varian 2-in-1. Iya, jadi biar dia nggak kusut, biar cepet, biar halus juga, dan nggak mudah rontok. Jadi kalau bulunya halus, nggak kusam, itu dia nggak mudah rontok. Nah, kalau 2-in-1 itu, sebenarnya kan dia ada shampoo dan conditioner gitu kan. Kita campur sama yang whitening untuk bulu putihnya si panda. Gitu. Jadi dengan kucing kamu dimandiin pakai shampoo yang ada conditionernya juga selain yang whitening, itu juga bisa membuat noda-noda yang nempel di bulunya itu ke depannya tuh jadi lebih cepat hilang gitu. Jadi selain pakai whitening, pakai conditioner juga. Tuh. Putih kan si panda? Iya dong.
Tapi masih beda sih sama Ichi. Ichi tuh lebih putih lagi. Ya lebih putih karena dia nggak main di taman. Iya, di rumah kucing kan nggak ada taman ya, nggak ada tanah gitu. Paling outdoor doang, itu di atas, tapi nggak ada tanahnya sama sekali kan. Nggak ada tanahnya dan tiap hari, tiap pagi kan itu kan selalu disiram pakai air, selalu digosok, jadi nggak ada debu gitu. Iya, kalau di sini kan kita bersihin juga lagi. Tapi tanah gitu jelas. Sekarang gue mau liatin shampoo yang dipakein si panda. Ini pernah gue bahas di video sebelumnya. Ini yang whitening. Ini bisa untuk kitten juga ya. Ini yang 2-in-1. Nah, yang 2-in-1 ini biasanya kita pakai untuk kucing yang birahi juga. Si panda itu kan lagi birahi juga ya. Pas lah, dia pakai yang 2-in-1 dan pakai yang ini. Ini ada shampoo dan conditioner juga. Itu cara yang pertama ya, dari shampoo-nya. Gak harus pakai merek yang sama. Yang penting ada conditioner dan whitening-nya juga. Tapi kalau kamu beli di AGG Cat Shop, ini murah, cuma 70.500 ml. Satu lagi, ini juga kalau selain buat kucing yang lagi birahi ya, ini kalau kucing kamu kusut, jadi suka banyak gumpalan, ini juga bisa. Iya, banget. Jadi biar dia halus, gampang. Biar gak cepet ngegumpal bulunya. Dikombinasiin sama sisir bulu gimbal kita juga ya, kalau untuk bulu yang ngegumpal ya. Tuh. Kalau kucing yang suka tidur di becek-becekan gitu, kadang-kadang kayak si panda lagi musim hujan, itu kan dia gampang ngegumpal ya kalau bulunya panjang. Nah, untungnya si panda ini bulu bawahnya dia nggak terlalu panjang juga. Beda sama bento yang ada di rumah kucing. Tapi untungnya di rumah kucing kan nggak ada tanah. Oke, yang tadi itu cara pertama, pakai shampoo, conditioner, dan whitening. Cara yang kedua, nah ini tisu basah bayi atau pakai tisu basah khusus untuk kucing. Ini satu lembar tisu basah ini untuk membersihkan area bawah kucing. Ini bisa sampai ke muka dan ke kupingnya juga. Ini cukup. Kita contohin? Boleh. Nah, ini jadi satu lembar tisu basah ini untuk ngelap kaki depan dan kaki belakang ini, setiap hari. Tuh. Satu kaki, depan, belakang. Ini sebenarnya udah kita lakuin tadi, pas maghrib kucing masuk ke sini, panda masuk ke sini, langsung kita lap, tapi sekarang kita contohin lagi. Pakai tisu basah bayi ya, non alkohol, jadi kejilat pun aman sama kucing. Nah, itu. Nah, si panda tuh lagi birahi ya, jadi ininya tuh agak botak. Ada yang nanyain juga, itu si panda jamur ya mas? Bukan, emang kalau kucing birahi itu kadang-kadang kayak gitu. Sekarang Polo lagi di steril loh, makanya lagi gak muncul nih di video kali ini. Tuh. Habis Polo si panda. Habis itu perutnya deh, kan soalnya si panda ini suka ngegaprak ya di taman tuh. Suka santai-santai di taman, enak ya. Tapi kalau kamu lihat bagian perut dan bagian telapak kakinya, itu jauh kan ya warnanya ya? Warnanya jauh. Biasanya sih kita telinga dulu, muka dulu baru buat kaki ya. Ini sekedar nyontoin kalau buat di tangan sama di perut. Kalau telinga itu udah tau lah ya, udah ada di video-video sebelumnya kan. Tapi bisa sampai telinga juga nih untuk ngebersihin sedikit gitu. Tapi kita fokus untuk keempat kakinya dan bulu bagian bawah. Sama kalau buntutnya itu warna putih nih, nah ini buntutnya juga bisa. Karena kalau dia ngegaprak di tanah kan buntutnya kena juga nih kadang-kadang nih. Kupat kapitnya kena. Kena ya panda ya? Nih kok anteng sih. Nah itu bisa sampai muka juga. Itu tisunya masih basah nggak? Masih. Masih bisa untuk area muka sama bagian atas. Kalau si kucing kamu itu ngegapraknya tuh sampai guling-guling gitu. Kalau si panda kan untungnya dia nggak sampai guling-guling. Tapi kalau kucing betina yang lagi birahi terus dia ngegapraknya di tanah atau di teras gitu, itu kan bisa satu badan kuningnya. Kalau dia betina dan suka guling-guling gitu. Karena birahi betina kan emang guling-guling kan. Iya. Terus nabrak-nabrak apalah kursi atau tembok gitu kan. Beda sama birahinya jantan. Nah, cara kedua ini pakai tisu basah khusus untuk bayi ya. Tisu basah ini nggak cuman gue lakuin untuk kucing yang dominan warna putih, tapi ke semua kucing yang ada di sini, ke 37 kucing yang ada di sini. Makanya untuk yang bantuin kita di sini kan ada 2 orang juga ya. Nah, mereka itu setiap hari ngebersihin kuping, ngebersihin seluruh badan kucing. Pakai satu tisu basah untuk satu kucing itu udah cukup banget. Oke, sekali lagi gue ingetin, kalau kucing kamu yang coklat-coklatnya ini karena jilatan kucing, bukan karena emang motifnya tuh kayak sisi, red point, bukan karena kotor debu dan tanah kayak si panda, tapi karena jilatannya diri dia sendiri, artinya pencernaannya harus kamu benerin. Itu salah satunya ya, kamu bisa kasih makanan
yang untuk kucing sensitif atau untuk pencernaan kucing yang grain free, itu gue saranin untuk kucing yang jilatan itu masih kuning. Nah, jadi cuma dengan dua cara ini doang, tisu basah sama shampoo yang ada conditionernya dan whiteningnya, ini udah cukup. Nggak perlu pakai degreaser kalau di sini. Ini dua ini aja udah cukup. Untuk shampoo yang whitening, ini nggak dipakai sama semua kucing yang ada di sini. Kalau untuk yang warna, kita ada varian colorful kan? Kalau buat ngebersihin badan, kalau pakai tisu kering yang dibasahin pakai air gimana? Kan kalau mata kan bisa kan? Nah, kalau badan gimana? Kayak tangan dan kayak panda tadi. Sebenarnya nggak efektif, karena yang pertama tisu basah itu kan dia tetap ada antibakteri kan. Mm-hmm. Kalau pakai tisu basah, tisu kering yang dibasahin kan nggak ada unsur antibakterinya. Mm. Lagi pula sejago apa bisa ngeringin sampai kayak tisu basah, nggak sampai kuyup gitu, yang ada badannya kan kuyup. Meskipun sehabis itu dilap pakai tisu keringnya juga. Pasti kuyup, harus di hair dryer. Kalau ini kan. Jadi kasihan ya dia kedinginan. Pasti, soalnya dia nanya juga kemarin kan, kalau nggak usah pakai tisu basah, pakai tisu kering dibasahin gimana mas? Jangan deh, mendingan kalau pakai tisu basah bayi aja biar aman gitu. Kalau kayak gini, ini kan sebutannya mandi kering, ya kan? Hmm. Ini sebentar juga udah kering. Jadi nggak basah banget, walaupun satu tisu ini kita pakai sampai tisunya kering, ya kan? Satu tisu basah ini kita pakai untuk kitten juga loh, dan sampai tisunya itu kering untuk membersihin badannya, nggak ada masalah apa-apa, mereka nggak keracunan, ya kan? Mereka juga nggak muntah, terus cepat kering juga, ya artinya nggak perlu di hair dryer gitu. Jadi sebulan sekali mereka mandi di sini yang bukan wet solid dan suka tidur di tanah. Itu cukup banget ngejaga kesehatan bulu mereka, ngejaga kesehatan kulit mereka di luar makanan dan di luar vitamin. Kalau untuk makanan dan vitamin kan gue udah bahas di beberapa video sebelumnya, atau nanti akan gue bahas lagi di video selanjutnya tentang bulu kucing warna putih, terutama untuk yang di rumah kucing ya. Sekarang kita yang di sini dulu aja ya, karena sekarang lagi masuk musim hujan. Tuh si panda kalau pagi suka tidur-tiduran di tanah. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga ngebantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, panda. Dah, panda.